Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu aswala safilin illal ladina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TATV dimanapun berada saat ini, marilah kita mensyukuri bersama kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, dan saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, rasul kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga besok kita di yaumul kiamah selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, marilah kita mengenal siapakah diri kita ini sebenarnya. Allah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan atau sering kita baca atau mungkin sering kita kita baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling ideal, paling sempurna, paling baik. Kita lihat jasad kita ini ada 3 unsur. Ada jasmani, ada roh, dan ada jiwa atau nafas. Jasmani yang kelihatan ini tercipta dari saripati tanah, dari nutfah, dari tin, dari saripati tanah. Kemudian roh kita tercipta dari nur, cahaya. Dan jiwa atau sering disebut dengan hati atau disebut dengan nafsu, rasa dan perasaan. Inilah unsur yang terdapat dalam diri kita ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam jiwa ini atau nafas ini ada juga 3 komponen, yaitu lawamah, amarah, dan mutmainnah. Lawamah ini adalah darah hitam, amarah ini darah merah, dan mutmainnah ini adalah darah putih. Inilah yang terdapat dalam jiwa kita, nafas kita, rasa perasaan kita ini. Maka kalau kita ingin tahu siapakah diri kita ini setelah kita terdiri dari tahu 3 unsur tadi, jiwa ini pun kadang teraliri banyak darah hitamnya. Kemudian mungkin teraliri dengan amarahnya, darah merahnya, dan kadang kita teraliri dengan darah putih, mutmainah, tenang. Saudaraku, kalau kita tahu akan seperti itu, oh iya, diri kita ini ada lawamahnya, kebendaannya, mau serakahnya, mau banyak, mau korupsi, mau mencuri, mau merampok, ini ya termasuk nafsu lawamahnya tadi. Dari mana? Ya, ini adalah gerakan-gerakan dari jin, gerakan-gerakan dari setan untuk mengajak menuju sana. Jiwa kadang kalah dengan bujuk rayunya jin untuk rakus, serakah, milik orang lain diambil dan sebagainya. Tetapi juga jiwa kita kadang-kadang jiwa yang amarah, yaitu terkena bujuk rayunya iblis, darahnya darah merah, ingin marah, ingin berantem, ingin cekcok, ingin merusak milik orang lain dan sebagainya.
Kemudian kita pasti ingin sekali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin jiwa yang ada diri kita ini adalah mutmainnah, jiwa yang tenang, kembali pada ilahi pun tenang. Kenapa? Terisi dengan siraman-siraman rohani, termasuk setiap pagi kita masih dipertemukan oleh Allah dengan hidayah fajar lewat TV ini. Meskipun ibarat setetes embun pagi yang cuma sedikit sekali, tetapi ternyata dari sedikit demi sedikit kita kumpulkan akan jadi sebuah bukit. Ilmu setetes demi setetes ternyata bagikan samudra ilmu yang akan kita arungi dengan selamat sampai pelabuhan, yaitu akhirat yang namanya surga. Saudara, inilah jiwa yang mutmainah yang ada dari diri kita, yang harus kita manage, yang harus kita istiqomahkan, yang harus kita rawat agar sampai akhir hidup ayah kita tetap jiwa yang tenang, tidak rakus, tidak serakah, tidak suka merusak, suka membangun, suka memperbaiki, suka membantu, meninggalkan dunia dengan tenang, tidak punya musuh, banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat, dicintai oleh keluarga dan siapapun juga. Akhirnya setelah kita mengetahui bahwa unsur dalam diri kita itu ada 3 tadi, dan jiwa pun ada 3 komponen tadi, ada 3 sifat tadi. Sekarang kalau kita sudah tahu ingin dibawa kemana diri kita ini, lawamahnya, amarohnya, atau mutmainahnya, yang jelas pasti setelah kita tahu siapakah diri kita ini, kita akan mengantarkan jiwa untuk menuju akhir kehidupan dengan ketenangan, dengan mutmainah, dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Semoga apa yang kita inginkan dalam rangka menggapai ridhonya Allah dengan memahami siapakah diri kita ini, Allah akan selalu mengantarkan kita menjadi hambanya yang soleh, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Ada kurang lebih mohon maaf saudaraku. Selamat beraktivitas. Kenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.